yang super long tahun 87 BBKB masih tangan ke tangan dari Bangi yang warna merah. Ini saya bilang kemarin mobil sudah aku turun mesin habis 7,5 juta. Sekarang mesinnya halus sekali ya. Tahun 87 yang karoseri Astra Superior sudah power steering ya. Ini harganya saya buka sekarang 31 juta masih itu. Jadi Kijang Super Long tahun 87 sudah power steering. Pajaknya panjang sama bulan 7 ya. BBKB masih yang merah lama, faktur kumplit. Harganya 31 juta ya. Dalamnya juga masih rapi nih. Lihat bawahnya. Nih, bawahnya nggak ada kropos nih. Ya, lihat nih, jack bawahnya nggak ada kropos semuanya. Ada AC, AC dingin ya. Nih, sudah turun mesin habis 7,5 31 juta aja, nggak apa-apa. Ini namanya dagang, ada untung ada rugi ya. Yang long nih ya, superior. Nah. Berikutnya lagi ini ada ya ini yang di sini ada Kijang Grand Rover. Nah, ini Grand Rover ya. GRX, AC-nya sudah double, power steering, power window, body masih nih. Ya, masih bagus, pajak panjang juga. 8,26. Ini sudah AC double, power steering, power window. Ya, tadi udah DP, mudah-mudahan jadi. Ini saya buka aja 35 juta. GRX tahun 94, AC double, power steering, power window. Nih ya, wangannya bagus ya. Paling bagus. Yang lain sana sorotannya itu udah tayang kemarin, nggak apa-apa ya. Itu nanti kesini aja, harganya ada yang lalu. Nah, balik-balik sini. Berikut lagi. Ada Honda Brio tahun 2014 kilometer kurang lebih 100 ya, matic nih, matic ya. Ini saya buka harga 115 juta nego, bisa kredit 4 tahun ya. DP 15 juta bisa 15 dan 20 ya. Datang aja ke sini. Nah, berikutnya lagi ini ada penggemar saya nih ya. Dari jauh-jauh tadi dari Rawamangun ya kan. Nah, ini jual mobil yaitu Daihatsu Sirion. Daihatsu Sirion 2014 manual ya, nama sendiri, pajak panjang, kilometer 100, full audio. Ini tipe yang terbagus nih, saya terserah belum pernah beli, belum pernah jual ya. Saya mau coba nih ya, Daihatsu Sirion 2014. Di dalamnya masih original ya. Ya, kilometer 100.000, nama sendiri, B-nya B Jakarta Pusat ya. Jakarta Pusat, ini pakai peredam di dalamnya, pakai peredam semua. Belakang, ayo belakangnya nih. Ini belakangnya tuh ya, full power, shockbreaker semuanya lengkap, ampli ya kan. Nah, ini nama sendiri. Nah, pajak bulan 9 baru juga nih, saya buka harga 87 juta. 87 juta ya. Masih nego, datang aja ke MGM. Siapa yang mau kredit silahkan monggo, langsung DP aja, tidak jadi uang kembali. Alamat saya tidak asing lagi, Jalan Raya Tanjung Barat Lama nomor 148 Pasar Minggu, dekat pom bensin Pol Tangan. Berikutnya lagi ini ada Kijang Grand Extra tahun 95, long juga yang 1,5 nih, ganteng nih. Nah, kebetulan ini sudah ke DP, pembelinya dari Malaysia. Kemarin sudah DP saya 7 juta. Nah, mudah-mudahan jadi, nggak apa-apa, tetap ini dalam masih orisinil semua ya. Nah, kemarin di Laga ini 47, insya Allah sampai di Lampung saya bandrol 50 juta sampai rumah dia di Lampung. Sudah DP 7 juta, mudah-mudahan katanya hari ini mau transfer, paling lambat besok, mudah-mudahan jadi. Nah, untuk berikutnya nih, Kijang Pickup nih. Kijang Pickupnya tahun 94, tangan pertama dari Padu, dari baru ya, asli pickup nih. BPKB masih yang lama, tangan kedua, pajak panjang juga. Nah, ini saya buka harga 35 juta trimakir panjang ya, trimakir panjang nggak apa-apa, 35 juta trimakir hidup maksudnya ya, pajak panjang. Nah, untuk berikutnya sih di belakang ada tuh juga nih, asli pickup nih, tahun 94 ya, 94 ya. Yang belakangnya sama lah, itu sama aja tahun 94 juga, harganya yang belakang tuh 33 juta ya. Saya rasa review hari ini saya kiri sekian dulu ya. Ini banyak Kijang yang sudah ke DP. Grand Extra sama masih ada dua yang tahun 96 long juga orisinil 95%. Nah, sama lagi ada Kijang Cresta yang tahun 2000 cc-nya 18, itu saya buka harga itu harganya 73 juta yang Cresta yang cc-nya 18 ya. Sama satu lagi, ada lagi yang
apa namanya kijang rangga yang tangan pertama dari baru yang ada ban sernya, justru lagi saya salon poles bodi, itu harganya saya buka harga tetap 65 juta. Khusus penggemar ya, ini khusus penggemar hobi, karena mobil ini jarang. Kalau dibandingkan, mendingan kijang LSX saya yang belakang nih, tahun 2003 cuma 63 juta. Saya rasa saya akhiri sekian dulu, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak asing lagi nih, MJM akan mereview LG tahun 2002 warna slipper ya. BPKB kalau nggak salah masih tangan pertama ya. Iya. Dalamnya masih bagus ya. Mencok disarungin, joknya disarungin ya. Ya, orisinalnya masih ada. Orisinalnya masih ada. Ini masih kaleng ya. Dalamnya juga. Kebetulan ini orang beli dari kita, dan itu jual lagi, ya kan nih. Ban-ban masih bagus, ya kan, tahun 2002, happy, ya kan. Nah, ini joknya, masih ini. Cuman ini joknya dibuka ya, kita praktekin ini. Dan masuk ini. Nyangkut ya, ada di kancingnya. Udah deket ya, udah gak apa. Iya. Tahun 2002, pajaknya bulan 6 tahun depan ya, panjang ya. Panjang nih, kemarin semuanya di Polda semua ganti plat nomor, berarti kan kemarin ya? Iya. Hanya masih hitam nih. Masih hitam. Masih yang lama. Ini harganya nggak usah mahal-mahal nih, harganya 71 juta ya. Oke. Okay. Oke. Dua yang 1,8 ya. 1,8. Nah. Nih, ini sarungin ntar buang aja nih, dekil nih. Iya. Ya. Ya. Siapa cepet dapet. Ya, siapa cepet dapet. Peleknya juga masih asli, ini baru datang nih sama orang. Kebetulan dijual karena apa nih? Katanya orang tuanya sakit atau berobat, ya. Kita cek lagi. Nomor apron masih bagus, ya. Ini semuanya masih bagus. Ruang mesin masih bersih semuanya, ya kan? Kalau nggak salah ini surat masih tangan pertama yang salah ya. Kemarin ganti plat nomor, cek fisik semuanya aman, aman ya. Semua. 27 ya. Oke. Okay. Harganya 71 juta aja nego halus ya. Salah okay. Saya. Tambahan review hari ini itu aja. Kalau yang lain-lainnya kijang, sok kandang ya. Yeah. Saya rasa akhir sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.